Kota Bandung nempatan hampelen kehiji di Indonesia minangka kota pangmacet nah ngelehkan ibu kota Jakarta. Eta halte dumasarkan hasil rilis Asian Development Bank 2018. Tina 24 kota nu jadikan sampel persoalan macet di kota Bandung lewih parna batan kota Jakarta. Selesai jina macet di jalan Jakarta Supratman. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank KAKARA medalkan update of the Asian Development Outlook edisi September 2018. Tina 45 negara anggota ADB dicokot sampel 24 kota gede kalawan populasi lewih ti 5 juta panggegek. Di Namprona, kota gede di negara nupanghasilanana menengah kawas Indonesia, pasualan macetna lewih parna. Kawas anu katiten puera beberang di Jalan Jakarta, Kota Bandung, patali marga kawilang gegek. Sajumlahing warga nunumpak motor kudu maju lalaunan lantaran patali margana katitih gegek. Eta kaayaan teh ngabalukarkeun warga ngarahuh utamana anu numpak motor jeung mobil anu ngalalar ka eta jalan. Dirina miharep prak-prakan pamaunan jalan layang dibeberes sagancangna, sangkan patali marga di eta lalawak bisa sabihara sabihari deui. Untuk sekarang-sekarang ini ada tahap pembangunan untuk jembatan layang itu kurang lebih satu bulan udah mulai ini padat rayap. Jadi untuk kepadatan itu mulai bertambah. Biasanya untuk jam kerja sekarang itu hampir tiap hari full kepadatannya itu. Sajroning itu Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana ngeceskin, pemerintah kota satekah pola ngahanggetkin prak-prakan memeres pasualan macet di kota, kawas mangpirang program anu dipaju nyeta rekayasa patali marga. Pihakna bakal salawasna memenah transportasi publik, salah sejina nu basisna kareta tandi bawagan rel, sarta ngaktif kendei mangpirang bus. Pertama, pasti soal transportasi publik. Jadi, ini kan pertama itu waktu itu pernah kita ada peluang karena Pak Wali sudah ketemu dengan pimpinan kereta api ya. Itu soal yang transportasi massal berbasis kereta tapi tanpa rel itu masih jadi jalurnya masih bisa digunakan oleh transportasi lain. Kemudian tadi juga saya sampaikan ke teman-teman di sub mulai memikirkan shuttle bus ini kan ada bis sekolah yang menurut saya idle. Kan dengan zonasi, sebetulnya bus sekolah itu sudah harusnya nggak ada gitu ya. Nggak berfungsi dengan baik lah harusnya. Sejeroning itu jenglengan flyover anu keur memejehna diwangun, dipiharep mampu ngurangan pasualan macet anu remen karandapan di sajumlahing jalan utama di Kota Bandung. Lianti flyover pihak nage satekah pola ngarojong dibuka nadei gerbang tol siji 48 Gede Bage anu dierong 2 km muru di pasimpangan jalan rumah sakit jeung Soekarno-Hatta. Yuana Kurniawan, Bandung TV.